Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan service Yamaha Vixion New LED yang tidak bertenaga. Lihat, jarak main bebasnya sangat sedikit. Ini apakah di setelannya atau di bagian lain atau di sini? Tapi ini sudah mentok. Ya, mari kita periksa. Kita coba terlebih dahulu. Sangat jauh, padahal tadi sudah kita setel, jadi kurang, sangat jauh. Ya, akan kita eksekusi. Sebelum kita bongkar, kita bersihkan dulu bagian yang terkena tanah-tanah ini. Masuk ke dalam. Kita buka terlebih dahulu engkolnya menggunakan dan kunci sok 19. Oke, kemudian kita tarik engkolnya. Apabila sulit dipukul sedikit dan ditarik, kemudian penahan engkolnya juga kita lepaskan. Apabila tidak dilepas, ini akan menghalangi ketika bak kopling akan ditarik keluar. Kemudian baut 8 di sekeliling bak kita lepaskan menggunakan kunci 8 atau menggunakan impact agar lebih mempercepat. Kemudian siapkan tempat oli atau wadah oli. Lalu kita tarik. Kotor. Ini pertanda olinya sudah minta ganti ini. Kita lepaskan baut 10. Vixion New LED ini hanya 3, spare-nya pun 3. Prodo koplingnya atau kampas koplingnya juga 3. Jadi ini ya sebenarnya kurang rekomen menurut saya. Tapi ini mungkin didesain menggunakan 3 kampas kopling. Gak tahu tujuannya bagaimana. Ya, intinya kita hanya perbaikan. Ini sudah aus.
bagian hose kopling dalam sudah aus juga. Itu di sana. Oke. Kita belikan part yang baru dan akan kita pasang. Ingat, sebelum dipasang yang baru, kita harus melumasinya dengan oli yang bagus. Nah, seperti ini. Bal. Ya, susunannya yaitu seperti ini bentuk dari tutupnya. Elegan, estetik. Baik, setelah terpasang semua, kita coba terlebih dahulu. Ini di bagian dalam bisa di setel untuk Yamaha Vixion. Di bagian tengah kita periksa, kita masukkan di satu, kemudian kopling dan diputar ban belakangnya. Oke, sudah bisa netral. Limoran. Kemudian kita pasang baknya. Ikan plat. Setelah semuanya sudah terasa sesuai dengan yang bagaimana mestinya, kemudian kita baut. Dikencangkan, kalau tidak dikencangkan nanti akan lepas. Isi oli, jangan lupa diisi oli juga. Kalau nggak ada olinya berbahaya, sangat berbahaya, karena oli itu inti dari semuanya. Pak Nasrani. Mampu cacat. Menggunakan 1000 mili atau 1 liter. Sopar makan. Tutup kembali, jangan sampai nggak ditutup, nanti akan ya nggak bisa, itu akan tumpah-tumpah semua. Dan penahan engkolnya kita pasang, engkolnya pun kita pasang, jangan lupa dikencangkan. Tes. Jalan nang kene. Apa? Jalan nang kene kuplinge. Jalan. Bagaimana reaksinya setelah kopling? Karena tadi
sekarang sudah enak ya. Kita tes di jalan raya, bisa dilihat sudah bisa lari. Oke, sepertinya mantap sinding daripada yang tadi karena hose koplingnya sudah aus, jadi ini tidak bisa maksimal. Demikianlah, wassalamualaikum.